Okey. Soalan muka surat 3. Ini dia. Gambar ikan dolphin buta. Okey, ini soalan dia. Ini mencabar sikit. Sebab ada RX. Okey. Nak buat mana dulu? Tengok soalan kamu, nak buat mana dulu? Kamu kena conteng soalan tu. Baru tahu titik pertemuannya. Tu je lah ya. Satu tu je. RX ni. Okay, kita buat. Jangan banyak-banyak sangat fikir. Jangan pening-pening. Kita buat garis AB dulu. Garis AB. Berapa panjang dia? 100. Jadi kita buat dulu garis AB. Panjang dia 100. Tu panjang 100. Okey, cukup. Ini dah buat. Lepas tu nak buat yang mana? Yang mana? Ini boleh tak kita buat bulatan ni? Boleh kan? Cuma kita cari di mana dia punya pusat. Okey, jarak dia 15, tinggi dia 60. 15 dari titik A, 60 ke atas. Jadi 15 dari titik A, ini adalah titik A. Ini adalah titik A, 15. Sini ke atas. Ke atas 60. Okey, itu dia. Itu titik untuk J35 ataupun kita dapat titik O. Okey, dah dapat pusat dia. Boleh tak lukis bulat? Boleh tak? Kita lukis aje bulat. Berapa? 35. Sebenarnya tak susah. Kamu ikut follow. 35. Jangan salah ambil ukuran. Ukur 35. Buat bulatan. Okey. Sekarang kita tengok titik A ke bulatan J35 ini. Kamu rasa-rasa apa dia punya konsep asas dia? Apa dia? Nombor berapa? Dalam nota kamu nombor berapa? Kamu ada nota tak ada? Itu pasirnya. Mana perginya? Ha? Itu yang nganga menung aja tu. Saya yang dah tua Tobin ni, tua Tobin pun ada benda ni sebagai rujukan. Kan? Kamu ci gaya belagak. Sebab saya tak ingat. Kan? Mana kamu letak? Ada tulis tak? Ada tulis tak? Itu sebabnya. Itu yang menung aja tu. Nombor berapa? Kaedah nombor berapa? Kaedah nombor 1. Kalau ada, dia tahulah. Kalau tak ada tu nganga lah apa benda cikgu cerita tu kan. Kamu bukannya tak pandai. Tak reti je. Tak tahu teknik je. Jadi kaedah dia, yang bulatan ada satu titik. Kan? Garis ke pusat. Cari titik tengah. Buat separuh bulatan. Ada bersilang di sini. Itulah titik tangent dia. Itulah dianya. Yang mula-mula sekali saya ajar dulu. Okay. Buat. Sambungkan. Okay. Cari apa ni? Titik tengah. Ui, tak sampai.
Dalam LK ni, dia jangan banyak menung, jangan banyak hayal, dia tak boleh. Dapat terus buat. Tu pengurusan masa perlu. Mbak, bersilang di situ. Jadi itulah dia punya titik. Kita kena gariskan ke titik persilangan tu. Jangan kamu terus lukis je. Boleh terus lukis, tapi kamu tak dapat markah untuk titik tangent tersebut. Mbak, ini lukis. Dah selesai. Okay, last kali. Last kali. Ini dia. JX atau RX. Kamu tengok, kita ada satu titik B di sini. Okay, titik B. Satu titik, betul? Satu titik. Kemudian kamu tengok, kamu nak sentuh RX kamu atau JX kamu itu menyentuh bulatan ini, betul? Okay. First kali tengok di bulatan yang ini. Apa saya cakap? Tengok bulatan ini, panduan dia apa? Apa dia? Titik tengah. Ada dua je RX ini, apa dia? Ada titik atau tidak. Tengok bulatan kamu ada titik tak? Tengok soalan kamu dapat ada titik tak? Ada? Ada ke tak ada? Soalan saya ada ke tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, guna kaedah 2. Boleh? Kalau tak ada, guna kaedah 2. Kalau ada, kaedah 1. Kaedah 2 macam mana? Okay, sekarang kita dah tahu kaedah mana yang kita nak guna. Di titik B, betul? Di titik B, mana pusat dia? Okay, kita boleh buat macam ini. Silang. Kalau garis B ini bersudut. Okay, ini garis AB ni lurus je kan? Kalau lurus, silang je terus. Lurus. Kalau di titik AB ini ada sudut, ini kamu bersudut juga. Faham? Dia bergantung kepada garis yang sebelumnya. Jadi, 1, 2, 3, 4. Yang mana satu kamu nak buat? Garis yang pertama ke atas. Jadi yang ini juga ke atas. Selari, nampak? Selari. Okey, conteng dulu kamu punya ni. Jangan terus-terus buat pada jawapan. Conteng kamu punya pada kertas soalan. Boleh? Okey. Di titik B, pergi titik 1 atau titik 2. Kalau B pergi 2, ni ada tak yang bersilang dekat garis bulatan O tu? Tak ada kan? So, kita kena pergi titik 1. Garis titik 1. Daripada pusat, pergi garis yang bersilang itu. Menyentuh tak titik C? Dapat tak dia punya pusatnya di sini? Dapat. Itulah kaedahnya. Tak ada susah pun. Okey, boleh? Jadi, jawapan kamu, di titik B, pergi ke atas. Betul? Okey, yang ini ke atas juga. Titik B ini terus ke bucu yang ujung tu jauh. Jadi ada bersilang di sini. Nampak? Daripada pusat pergi titik persilangan tersebut. Maka inilah dia punya RX dia. Pusat untuk RX dia. Jadi boleh lukis. Tengok soalan, lukis macam mana dia punya bulatan tu. Jangan bulatan ke dalam pula. Tengok soalan, bulatan dia keluar. Okey, daripada sini ke situ. Nampak? Ini garisan pembinaan. Jadi untuk garisan objek mesti sama macam jawapan. Mesti sama dengan soalan. Jadi yang perlu kamu gelapkan sini, betul? Ini boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ada dua line. Mesti satu line sahaja. Macam dapat satu line?
tak ada kaitan dengan kita. Okey. Buat garisan objek, jangan ada sampai double line, dua line. Jangan memotong di garisan berkembar. Faham? Bukan jangan memotong di garisan tangent. Jangan memotong di garisan berkembar. Okey, boleh? Buat garisan objek dia dengan betul. Macam ni saya tak mau terima. Faham? Boleh? Okey. Saya bagi 5 minit juga untuk buat.